Wajah Ayu Ting Ting jadi sorotan netizen saat kondangan di resepsi Kevin Sanjaya. Netizen, mirip Bunda Korla. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan perihal hubungan asmara, melainkan tentang wajahnya yang dianggap berubah oleh netizen. Hal tersebut bermula dari unggahan Instagram Ayu Ting Ting yang menghadiri acara resepsi pernikahan pembulu tangkis Kevin Sanjaya dengan Veronica Tano Sudipjo. Diketahui sebelumnya, pasangan Kevin dan Veronica melangsungkan pemberkatan pernikahannya di Paris pada 23 Maret 2023 lalu. Akhirnya, pasangan ini melangsungkan resepsi di Jakarta dengan sangat mewah di Hotel Park Hyatt, merupakan hotel bintang 6 pertama di Indonesia. Resepsi tersebut pun dihadiri oleh banyak publik figur Indonesia, mulai dari artis, atlet, dan juga para pejabat negara. Salah satu tamu undangan yang menjadi sorotan adalah Ayu Ting Ting. Ibu satu anak itu lalu membagikan beberapa foto di Instagramnya. Namun banyak netizen yang salah fokus kepada wajah penyanyi dangdut tersebut. Mereka menilai wajah Ayu terlihat sangat berubah dan menjadi aneh. Tak sedikit netizen yang mengatakan bahwa Ayu mirip dengan Bunda Korla. Tak hanya itu, netizen juga mengatakan bahwa kali ini makeup Ayu tidak cocok. Ada juga yang menyebut jika perubahan wajah Ayu karena filter dari smartphone-nya. Dan juga ada yang menyebut jika Ayu habis suntik filler di wajahnya. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Apakah wajah Ayu sangat berubah? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.